Kita awali sekitar Jambi, pemirsa. Herawati, 32 tahun, warga RT01 Desa Bakung, Kecamatan Marosepo, meninggal dunia akibat tersambar petir. Saat kejadian, korban berada di pondok sawah yang berada di Desa Bakung. Saat ini cuaca di wilayah Kabupaten Muaro Jambi tengah memasuki musim penghujan. Hal ini menjadi mengkhawatirkan, pasalnya hujan disertai petir telah memakan korban di Kabupaten Muaro Jambi. Salah seorang petani di Desa Bakung, Kecamatan Marosepo, meninggal dunia akibat tersambar petir. Korban bernama Herawati, 32 tahun, warga RT01 Desa Bakung, Kecamatan Marosepo. Kanit Reskrim Polsek Marosepo, Ibda Teguh Santiko membenarkan, ada seorang ibu-ibu di Desa Bakung yang tewas akibat tersambar petir. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 29 September kemarin, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pihak kepolisian menjelaskan kronologis kejadian, di mana menurut keterangan dari para saksi, kejadian ini bermula saat korban bersama tiga orang temannya pergi ke ladang sawah untuk membersihkan lahan sawah tersebut. Pada saat sedang membersihkan sawah, tiba-tiba turun hujan. Kemudian korban bersama tiga orang rekannya berteduh di sebuah pondok kayu yang terletak tidak jauh di area ladang sawah yang dibersihkan tersebut. Dan pada saat berada di dalam pondok kayu tersebut, posisi korban duduk bersandar di tiang kayu, sedangkan saksi duduk berdekatan. Tiba-tiba terdengar letusan dan terlihat kilat petir yang menyambar mengenai tiang kayu dalam pondok yang menjadi sandaran oleh korban hingga tiang kayu tersebut patah. Kemudian korban langsung terbaring. Terlihat luka bakar dan memar serta bergelupas pada punggung korban. Ada seorang warga berinisial H. Waktu itu tanggal 29 September 2024. Sekira pukul 2 siang, korban setelah membersihkan kebun, sawah di kebun sawah miliknya, kemudian turun hujan, kemudian korban bersama tiga orang rekannya berteduh di sebuah pondok. Lalu tidak berapa lama kemudian korban bersender di sebuah tiang di pondok tersebut, kemudian ada petir menyambar tiang tersebut sehingga tiang tersebut pun patah dan korban juga terkena sambaran petir. Kemudian korban langsung tergeletak dan terlihat di punggung korban ada luka memar, luka bakar. Oke. Untuk korban berapa orang? Untuk korban satu orang. Sementara korban kemarin berempat, namun korban sendiri yang terkena sambaran petir. Artinya yang meninggal dunia satu orang, yang lainnya? Yang lainnya tidak terkena sambaran petir. Oh, sambaran petir. Hanya shock saja. Oke. Okay. Ini untuk kejadian kapan? Kejadian tanggal 29, hari Sabtu. Ya. Saya kemudian mungkin kejadian tanggal 29 hari Minggu sekira pukul 14.00 di RT2 Desa Bakung, Kecamatan Marosepo. Saat ini sudah dimakamkan atau gimana? Tadi pagi dimakamkan, sudah dimakamkan. Pada saat kejadian, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Raden Matahir Jambi untuk mendapatkan pertolongan. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong lagi dan telah dinyatakan meninggal dunia. Keluarga korban telah menerima secara ikhlas peristiwa tersebut dan menolak untuk dilakukan upaya autopsi kepada korban. Novia Putri Sanjaya, CikTV, melaporkan.